Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pesantren Tahfidzul Quran Al-Islam mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh subscriber dari channel Kacung Motor dan channel Bapak Mustafa Kepala Jenggot. Baik, donatur yang disebutkan namanya atau donatur yang tidak ingin disebutkan namanya ketika berinfak, kami ucapkan terima kasih dan jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan antum dengan sebaik-baiknya, dan semoga kami doakan lancar rezekinya dan berbarokah. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassalamu ala jemain amat ba'du. Nah, pemirsa Kacung Motor yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan channelnya kita, channelnya Kacung Motor. Kali ini saya ucapkan jazakallahu khairan yang telah menyaksikan sepenggal kisah dari Kacung Motor yang saya tayangkan kemarin ya. Itu sekelumit kisah yang ada di Kacung Motor, itu nyata, bukan dibuat-buat, dan insya Allah selanjutnya akan saya buat sebuah film kayak gitu. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita kedatangan sekitar 10 unit dan di antara unit-unitnya yang bawa ini Mas Buguh. Ini rajanya bawa unit ini. Dari Madiun, dari Ponorogo. Ini sudah hampir ada 7 unit ya. Ini kalau mendapatkan HP, dia sudah dapat HP, tapi kayaknya dia mau cari motor ini. Nanti 12 unit akan saya kasih motor. Nah, untuk janji saya kemarin yang dari subscriber, saya akan mengasih 2 buah HP. 1 sampai 2 buah HP ya. Ini masih saya pilih-pilih dulu, insya Allah saya live-kan besok ya. Insya Allah saya live-kan besok setelah updatean ini ya, updatean mobil ini. Jadi karena saya kemarin sibuk buat filmnya Kacung Motor kemarin, terus ini kedatangan unit, saya belum bisa pilih-pilih mana yang terbaik dari komentatornya Kacung Motor dan mana yang sering komentar ya. Insya Allah akan saya kasih 1 buah HP atau 2 buah HP. Oke, saudaraku yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dari luar kota, saman semua tidak usah khawatir, tinggal duduk manis, transfer DP, unit saya kirim langsung ke tempat sampean. Yang rumahnya Kalimantan, Sulawesi, jangan khawatir, bisa saya kirim langsung, tinggal DP. Jika saman percayakan langsung sama saya, nanti saya bacakan motornya jeleknya di mana, insya Allah ya, kayak gitu. Yang mau datang ke sini juga bisa nginep, tetap saya kasih makan 3 hari yang nginep sini, dan fasilitas seperti hotel, silakan tidur di sini di tempatnya Kacung Motor 2 ya, yang sudah saya sediakan di showroom 2 sana. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika sampean kesulitan menghubungi Pak Amri atau Pak Sairi, nanti tegur saya di nomornya Mbak Ana ya. Insyaallah pokoknya jam 9 pagi sampai jam 9 malam itu kita masih melayani, tapi kalau keluar jam 9 malam itu kita tutup ya, Pak ya. Nanti buka lagi jam 9 pagi, baik itu chat maupun telepon. Jika sampean ada kendala dalam telepon atau chat, itu bisa tegur di Mbak Ana. Jadi insya Allah ya, kalau satu kali itu tidak bisa, bisa 2 kali atau 3 kali. Alangkah baiknya langsung lewat telepon ya, baik itu telepon lewat WhatsApp atau telepon seluler pulsa ya, Pak ya, kayak gitu. Jadi jangan satu kali terus bosan, jangan. Jadi bisa 2 kali, 3 kali. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat, tetap jaga sedekah Anda, karena sedekah adalah pangkal kaya. Dan jaga sholat 5 waktu Anda secara berjamaah. Oke, ini dia beberapa unit yang akan kita review hari ini. Nah, ini baru datang, ada LGX. Kemarin sore ya datang ini, tapi belum dipoles, belum diapa-apain. Masih alami, 1.8 injeksi. Nah, ini baru datang, 75 juta nego. Monggo minat ke Kacung Motor. Ini mau dipoles, insya Allah besok saman kesini sudah celing ya, sudah bersih, karena sudah dirawat sama kru kita. Kita kalau tidak dirawat tidak dijual dulu, biar nanti tidak ada kendala antara saya dan pembeli. Biasanya sampai rumah membuat kecewa, kita tidak mau kayak gitu ya. Itu cuma, nah masih bagus joknya, ini cuma bungkus saja. 1.8 ada TV. Kalau injeksi tentunya sangat irit ya, Pak ya.
Naikan juga sangat nyaman kalau Kijang terkenal kayaknya naikannya sangat nyaman. Oke. Monggo 18 LGX 75 saja. Nah, ini baru datang Grand Livina tahun 2009 ya, Pak ya. Plat AG Tulungagung, pajak hidup. Nah. Ya, seperti ini penampakannya. Maafin agak panas. Patagi Tulungagung kita jual dengan harga 87 juta nego. 2009 ya. Pajak hidup. Nah. Interior. Oke, monggo yang minat silakan ke kacau motor. Yang baru datang lagi ada Grand Livina tahun 2000 berapa ya ini? Tahun 2009 tapi masih B. Ini posisi plat B kita jual dengan harga 77. Ya, 77 saja. Tapi posisi plat B 2009 manual XV ya, tipenya bukan SV. Tipe XP plat B. Seperti ini. Oke, kita ke interior. Kilometer 157, AC dingin. Joknya agak kotor ini, Pak. Ini kalau tidak disampul kayaknya kurang sip. Ya, joknya agak kotor. Kalau tidak disampul kurang sip. Paling sampul cuma kalau online 700, ada yang juga yang 900. Monggo, yang minat ke kacau motor. Nah, baru datang lagi ada Xenia XE tahun 2006 ya. XE 1300 cc 2006. Monggo yang minat plat L 74 juta. Nah. Minat bisa langsung datang ke kacau motor 74 juta saja. Insya Allah mobil bagus. Rekomendasi buat sampean yang duitnya sekitar 70-an. Monggo, kita jual 74 juta saja. Monggo. Oke. Bisa juga tukar tambah. Nah, interiornya ini bungkus, Pak ya. Jadi dua itu ada yang di dalam masih utuh ini. Nah. Yang baru datang ada Civic FB18. Ini plat N. Pajak telat tapi ini 145 juta. Ini mobil masih lumayan bagus. 145 saja. Ya. Cocok untuk cewek ini. Monggo yang minat ke kacau motor. Untuk cacat masih sangat bagus. Nah, ini bisa banyak orisinalnya ya, Pak ya. Bisa dicek. Kita dekatkan ini kameranya biar jelas. Nah. Kita ke interior, matic transmission. Untuk kilometer belum kelihatan, nanti biar dibersihkan dulu sama kru kita biar dibuka kuncinya. Nah, monggo yang minat 145 juta saja. Nah, yang baru datang si Pick FD tahun 2000. Kalau yang itu FB, yang ini FD 2000 man, cuma ini manual, ini manual transmission. Nah,
Kita jual dengan harga 108 juta. Monggo yang minat bergabung motor. Rp108 juta. Pajak baru, plat baru. Manual transmisi. Interior. Monggo, bisa. Baru datang ini yang cari Yaris, ada Yaris Matic tahun 2007 ya. 2007 apa 8 mau go? 7. 2000 berapa ya? 2007 ya. Nah, ini plat AE pajak panjang bulan 10. Nah. Ini, kalau cat masih orisinil, tapi ada pembenahan dikit-dikit. Sampean nanti terima beres ya, kayak spion kayak gini kan perlu pembenahan ya. Nanti sampean terima bersih aja. Ya. Masih lumayan ini. Cacatnya masih banyak orisinilnya ini. Nah, matic normal. Nah, untuk catnya begini. Ya. Oke, kita ke interior. Nah, interior juga lumayan. Kilometer 126. Kita jual 87 juta monggo yang minat ke kaca motor, nanti sampean terima beres ya, untuk cacatnya terima poles dan sebagainya. Oke, okay? Yang baru datang ada dua ya. Satu ada Xenia warna putih ini. Nah, ini kita jual dengan harga 100 berapa ya ini? Plat Jawa Timur lokal 115 juta. Nah, warna putih tahun 2016 untuk interior. Nah, ini seperti ini pak. Nah, AC double blower tahun 2016 ya pak ya. Nah, oke, okay. Sama ini kita jual dengan harga 115 juta nego. Untuk yang itu Grand Livina 105 juta bisa nego 2014. Nah, pajak baru ya pak ya, plat juga baru, pajak baru. Jadi untuk plat ini sampean masih utuh 5 tahun, jadi untuk pajak tahunan bisa juga titip saya nanti. Masih mulus, bersih ya pakai ini. Nah, ini walaupun sudah dipoles tapi sudah siap jual ya, udah bagus. Insya Allah ini bisa menjadi rekomendasi buat sampean ya. Bodi lampu-lampu kelihatannya masih bagus, lumayan ya. Nah, kita ke interior dulu. Nah, untuk interior begini pak, sama teliti sendiri. Di tahun 2014 masih cukupan ya. Nah, lumayan kalau saya rasa ini. Tipe XV, ada TV pak ya. Kalau XV ada TV di sini ya. Monggo yang minat ke kaca motor bisa juga tukar tambah dengan unit apapun. Monggo. Yang baru datang lagi ada PV tahun 2000 berapa ini? 9 kayaknya. Plat N, pajak hidup. Masih sangat mengkilap. Nah, halo Mr. Harry. Ini plat nih di pok nih kan. Kita jual dengan harga 69 juta. Monggo yang minat ke kaca motor. Interiornya monggo 69 juta saja. Model lampu sudah besar ya pak ya. Ini ada Innova 2006, masih di tempat cat ini. Kita jual dengan harga 83 juta ya. Plat B pajak hidup. Nanti kalau sudah jadi
Sama terima poles dan bersih ya. Ini masih disulam itu bagian-bagian mencet pojok-pojok itu. Nah, itu nanti dijual 83 juta nego 2006. Sekarang kita di Kacong 1, banyak sekali unit-unit yang ada di sini. Monggo yang minat silahkan datang ke Kacong Motor. Kita akan cek ada unit-unit apa aja yang tersisa ya. Banyak sekali unitnya. Ini ada Nissan Max 2003 kemarin ya, seperti kodok ini. Dijual sekitar 69 juta saja nego. Seperti ini ya. Ini langka sekali ini di Indonesia. Monggo yang minat ke Kacong Motor. CRZ 255 juta nego. Ya, monggo. 255 CRZ nego. Juga Chevrolet Tavera yang kemarin ini masih kita jual 59 juta 2003 ya, seperti Touring. Mirip sekali dengan Touring. Cuma beda di mesin, kalau ini bensin, kalau Touring solar. Kayak gitu aja. Nah. Oke. Ada Civic FD, ada Vios 60 juta kemarin tahun 2012. Monggo yang minat segera merapat ya. Nah, ini 2012. Monggo yang minat ke Kacong Motor. 60 juta saja. Ada Photon ini diesel solar. 57 juta saja monggo diesel 2000 berapa ya kemarin 2009 ya. Ada Kijang LGX monggo yang minat kita jual dengan harga 72 juta tapi barang bagus ini. Injeksi 18 ya. Ini 78 juta juga ini Ford Fiesta plat AG. Plat AG Kediri ya. Bisa nego. Monggo. Ada Elf. Kita jual dengan harga 79 juta nego. 2005 power steering plat AG Tenggalek pajak hidup. Dasenia 88 juta. X tipenya. 2012 Grand Livina, monggo. Ada juga itu yang baru tadi. Nah, ini ada Alphard. Alphard 265 juta monggo. Yang minat ke Kacong Motor 265 juta. Monggo. Oke. Nah, itu terdengar adzan ya. Kita harus ke masjid waktu adzan. Nah, ini ada Pajero 2017 395 juta. Monggo yang minat ke Kacong Motor. Kita berhenti dulu karena adzan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali untuk unit-unit hari ini yang datang. Monggo. Nah, sampean bisa datang langsung ke Kacong Motor dengan memilih unit-unit. Ada apa saja di sini bisa tanyakan Pak Sairi langsung ya. Monggo. Dari R3 ada Avanza, ada Karimun Kota seharga 52 juta nego. Ada Grand Livina lagi, ada Civic LX 31 juta, ada Genio juga, ada Datsun Go lagi. Ada juga ini HPV Maven 56 juta ya, sudah power window, power steering, power window. The Grandis. Nah, ini sebagian dagangannya Mas Agung, jadi saya tidak tahu ya, adik saya itu yang punya. Nah, ini HPV Maven 56 juta nego, sudah power steering, power window, pajak hidup ya. Monggo yang minat bisa tanya-tanya langsung Pak Sairi ya. Kalau tanya langsung Pak Sairi, jangan lupa telepon saja ya. Kalau chat kira-kira tidak dibales, langsung telepon saja ya. Tapi kalau ditelepon 3 kali 2 kali tidak dibales, bisa di chat diulang-ulang kayak gitu, insya Allah dibales nanti ya. Oke. Sekarang kita di Kacong 2 ini. Kita jalan-jalan dulu.
Kita cek ada unit apa aja di sini. Ada Mobilio 117 juta tipe E 2014. Monggo yang minat ke Kacung Motor. Nah. Tipe E. Ada lagi ini Brio 2017 110 juta. Ada lagi ini Grand Livina 85 juta 2010, 86 juta 2010. Ada lagi Datsun Go 2016 67 juta. Ada lagi Brio 2016 plat AE 110 juta nego monggo. Banyak varian ya di sini. Monggo yang minat ke Kacung Motor. Datsun Go-nya banyak sekali ya. Ada silver, ada abu-abu. Ada Jazz 86 juta 2005 2008. Plat HA 2008 86 juta. Ada Brio 97 juta plat AG. Ada lagi 96 juta plat M Madura abu-abu. Ada CRP 2013, ada Xenia 2015 R. Ada lagi ini apa ya? Ini CRP-nya 113 nego. Ada lagi ini Sigra 2018 Kalia 94 juta nego. 2016 ada Mobilio 105 juta nego. Ada Avanza 93 juta nego 2011, ada Sigra lagi. Ada Pajero 219 juta nego. 2010 ya. Pajak itu pajak. Plat baru, pajak baru. Bulan 11 ini ya. Plat AG. Monggo bisa juga tukar tambah dengan unit apapun bisa tukar tambah. Asal sampai sini ya Pak. Oke. Ada Avanza 2011 lagi 94 juta nego. Monggo. Dan ini di sebelah ada unit ini juga masih banyak. Ada Datsun Go. Ada Avanza 2010 98 juta. Plat N, mobilnya masih bagus ini, lampu-lampu masih bawening ini. Nah, 98 juta. Ada R3 2016, 116 juta, model terbaru. Dan masih banyak unit-unitnya, ada Ayla 80 juta, ada Picanto 64 juta. Ada lagi ini Ford Fiesta 73 juta 2011 dasarnya. Ada lagi itu apa ini ya, Ayla lagi, ada Grand Livina 2017 Yaris plat N 85 juta. Ada lagi ini banyak sekali pokoknya. Ada Mobilio 2017 140 juta ya. Ada lagi ini Ayla, untuk Ayla harganya lupa ini. Ada ini Yaris 2013 105 juta. Ada Splash 72 juta. Xenia lagi 110 juta ada ini. Dan masih banyak unit lainnya. Monggo datang langsung aja ke sini ke Kacung Motor. Insyaallah kita bisa tukar tambah ya. Unit apapun di sini ada. Monggo yang minat silahkan datang langsung ke Kacung Motor. Sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.